Okay, so, seulang balik. Ini adalah tajuk trigo function. Malam ni sekadar, yang ini sekadar pengenalan sahaja. Okay, lepas pada ni kita akan terus fokus kepada how to solve the trigo function. Okay, dia ada radian, lepas tu quadrant and how to measure positive angle. Okay, kita mula dekat paksi X dan anti-clockwise. Okay, positive angle from X axis, positive axis, kita turun ke bawah ataupun clockwise. Macam itulah lebih kurang. Okay. Cuma malam ni saya just nak bagi tahu yang sekiranya kita nak kena measure adalah negatif. Okay. Sekiranya negatif, saya akan ajar awak cara kalau boleh kita sentiasa guna yang positif. Okay. Kalau kita guna sentiasa guna yang positif, maksudnya kita akan fokus yang ni. Okay. Fokus yang tu maksudnya. Daripada paksi X positif, kita akan rotate anti-clockwise. Okay, setakat ni ada soalan? Okay, boleh unmute dan tanya eh. Okay, terus. Okay. Sebelum kita mula juga, okay, ini antara nota yang awak perlu tahu. Okay, sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Okay, cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. Opposite ni maksudnya setentang. Okay, setentang. Hypotenuse ni, hypotenuse lah. Adjacent adalah sebelah. Bersebelahan. Sebelah. Okay, kalau dalam bahasa Melayu. Okay, tanya. Sekutu opposite adjacent. Cikgu sekolah tu tadi kan, kami beli ni. Ayam Korea punya sos. Mana? Tadi tak tengok. Tengok. Yang cikgu Korea ke? Okay, sorry. Okay, next adalah mengenai part yang mana positif, mana yang negatif. Okay. So kat sini sebenarnya dia ada satu latihan yang banyak dan menentukan kuadran pertama ni apa yang positif, apa yang negatif. Kuadran kedua, tiga dan keempat. Cuma malam ni saya terus pergi kepada dia punya conclusion ni lah, sebab saya tak nak ajar yang tu. Okay. Untuk kuadran pertama, semua positif. Okay. Untuk kuadran kedua, cos. Kuadran kedua, cos. Sin, sin saja positif. Sin. Okay, kuadran ketiga, tangent. Tangent saja positif. Okay, angle. The last one, kuadran keempat, cos. Cosine. Kosan. Belajar Melayu Max tu. Tolong slowkan sikit eh. Bagusnya malam ni ada tuition ke? Siapa yang tu? Bagusnya. Dua tuition sekali dia cover. Okay, so apa yang penting kat sini adalah biasa orang guna yang ni lah. Add sugar to coffee. Okay, dia cakapnya yang ni adalah yang paling penting untuk solve the equation for trigonometry ni. Sangat-sangat penting. Okay, itulah menentukan jawapan kita berada di kuadran yang mana. So, macam mana dapat benda ni? Boleh nak share lah malam ni sebab dia terlampau panjang. Cuma kena ingat yang tu. Untuk share pasal benda ni, kita kena buat satu kelas yang lain. Okay. So, saya ambil nota ni daripada Bumi Gemilang juga. Okay, cuma saya ringkaskan sahaja. Okay, kredit kepada pemilik nota tersebut. Cuma apa yang saya berminat dengan nota yang dia buat adalah dia buat by part. Okay, maksudnya step by step untuk kita buat. Dalam exam tak wajiblah buat macam ni. Cuma sekiranya sebagai latihan, cara ini digalakkan. Okay, sebab dia akan bagi tahu kita step apa, first, second, third and so on. Dan sehingga dapat jawapan. Okay. So, kita tengok example. Contoh yang diberikan. Okay, this is the example. Pertama sekali, soalannya adalah solve. So, basically dalam quadratic equation, kita akan, biasanya kita solve for x. Solve the four quadratic equation. So, maksudnya, kita kena cari nilai x. Last sekali jawapan kita mesti x sama dengan apa, x sama dengan apa. Tapi untuk trigo function ni, dia ada solve juga. Tapi jaranglah dia bagi X. Basically dia akan bagi theta.
So maksudnya theta kat sini kita kena pastikan last kali jawapan kita mestilah theta sama dengan apa? Theta sama dengan apa? Macam tu lebih kurang. Okay. So bila ada perkataan soft dan ada simbol theta kat situ, maksudnya last sekali tu mesti jawapan kita theta sama dengan berapa degree. Tu kena ingat. Cuma how to solve this Grigo function. Okay. Contoh yang mudah yang pertama adalah yang ni. Dah diberilah. Okay, let's say sin theta is equal to 0.6428 and the range given is from 0 to 360. Mana datang range ni? Diberi pada soalan. Okay. Soalan akan nyatakan basically sama ada from 0 to 360 daripada 0 ke 360 darjah ataupun 0 ke 2 pi. Bergantung pada soalan lah. Contoh-contoh malam ni saya hanya gunakan 360 darjah sahaja. So, selesai yang pertama. Kita tengok range dia. Okay. Step yang kedua. Okay. Step yang kedua. Okay. Step yang kedua kita akan cari nilai theta ataupun reference angle. Biasa sir, kalau sir, saya akan guna alpha. Okay. Biasanya saya akan jadikan reference angle sebagai alpha. Tapi tak wajib eh. Sebab nanti banyak simbol, nanti awak keliru. Okay, tak apa, kita guna theta. So, kita tekan calculator. Okay. Dia macam kalaulah contohnya x plus 4 is equal to 10. So, nak cari x macam mana? X sama dengan 10 minus 4 is equal to 6. Nah, tu kalau x. Tapi kita untuk jadikan dia sebagai subjek, kita boleh pindahkanlah. Ibarat kita pindahkan sin daripada kiri ke kanan menjadi arc sin. Okay, kita panggil arc sin ataupun biasanya kalau famousnya sin inverse lah. Tak kisah mana-mana. Okay, boleh tekan calculator. Okay, calculator ni pastikan ada bateri baru boleh buat. Tak ada bateri, tak payah buat. Inilah cuti lah. Bateri pun dah. Okay. So, okay, yang pertama ada calculator. Yang kedua, cari mana simbol sin. Okay, sebab kita nak up sign, kita kena tekan shift dan tekan shift. Kenapa waktu kita nak atas, Ma? Okay, tekan shift, tekan sign. Ya? Yeah. Cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau tekan calculator dapat 40.00092673, kita ambil 40 darjah saja. Ya, yeah, betul. 40 sahaja. Sebabnya, okay, sebabnya kalau dalam SPM ni kalau degree basically dia akan hanya ambil satu ataupun dua darjah, dua decimal place sahaja. Biasanya. So, okay, terima kasih cikgu. Okay, sama. Okay, maksudnya kita dapat 40.009. So, kalau kita ambil 2 dp pun kita tetap dapat 40.00. So we just take 40 dp. Kita hanya perlu ambil 40 darjah sahaja. Okay, terus dapat jawab. Cikgu. Ya. Yeah. Kalau 40.5 kita kena bundar ke? Tak boleh. 40.5 kita kena ambil 40.5. Oh, okey. Masih. Dia kena dua decimal place, dua titik perpuluhan. Dua titik perpuluhan. Okey. So 40 darjah maksudnya. So angle yang kita nak measure, kita punya reference angle adalah 40 degree. Okey, kat sinilah pentingnya kuadran mana yang kita kena letak. So, kita lukis paksi kuadran ni memang ibarat kata wajib lukis lah. Okay, wajib lukis untuk memudahkan kita. Kita pakar, kita mahir macam mana sekalipun, kalau boleh wajib lukis dulu. Okay, so untuk paksi for yang the first one, kita akan pilih kuadran pertama kerana first quadrant all Grigo functions are positive. Okay, so semua positif kat situ. So, kita letaklah 40 kita dekat sini. Kita dapat 40 darjah. Okay, yang kedua, mana sign yang positif? Mana kita nak tengok positif tu? Okay, saya highlight kat sini. Okay, kat sini. Kita tengok depan soalan awal-awal lagi tu. Okay, tengok kat situ. Depan tu adalah positif. Situ yang menentukan kita punya. Sini positif. Nah, tu tempat yang kita tentukan kuadran positif ataupun negatif. Okay, so dapat 40 dekat kuadran yang kedua sebab sign positif. Cuma pastikan reference angle kita mesti bermula pada paksi X sahaja. Itu tip yang kedua lah.
Okey, mesti bermula pada paksi X sahaja. Okey. Bahayanya ramai yang anggap 40 ni, okey, yang the first one dia dapatlah. Okey, yang kedua dia letak dekat Y axis. Okey, salah eh. Kita hanya guna reference angle hanya pada paksi X sahaja. Okey. Cuma untuk measure angle, okey, tengok warna hijau kalau jelas. Untuk measure angle, okey, kita mesti bermula pada paksi X positif. Dan kita bawa, contohnya kita bawa line ni, okay, kena dah garisan yang pertama, okay, cukup. So, itulah satu jawapan kita. Okay. Untuk yang kedua, kita mesti bermula dekat tempat yang sama juga, 0 ataupun X positif, dan kita buat anti-clockwise, kita pergi sampailah kita dapat garisan yang tadi. Okay. Yang hijau tu adalah kita punya theta yang sebenar. Okay, 40 tadi tu adalah kita punya reference angle sahaja. Okay. So, dah dapat. Kita dapatlah untuk yang ni 40 degree, kita dapat ke second one yang hijau tu kita dapat macam mana? Kita buatlah 180 minus 40, kita dapatlah 140 degree. Okay, so inilah jawapan yang dekat kita. Biasanya kita akan dapat dua jawapan, biasanya lah, tapi bergantung pada function juga. Okay, tapi yang biasanya kalau level-level SPM basically mungkin sampai 4 jawapan. Kenapa 4? Okay, nanti kita akan tengok. Okey, untuk contoh yang pertama, ada soalan? Okey, alhamdulillah. Okey, untuk contoh yang kedua, ataupun A ni, kita buat sama-sama. Sekiranya ada apa soalan, boleh stop terus tanya. So, untuk kes yang ni, pertama sekali kita tengok range dia. Range dia theta. Macam mana kita tahu range tu sama macam soalan? Ha, ni. Dekat soalan tu dia guna theta. So theta juga. Dia tak guna 2 theta, dia tak guna 3 theta tak. Dia hanya guna theta sahaja. So maksudnya kat situ kita pun guna theta lah. So reference angle. Reference angle kita adalah kita buat theta is equal to arc cos, tekan calculator. Okay, tekan calculator kita akan dapat 70. 70. Terima kasih. Ada skema jawapan ke? Aku tak dengar. Eh, aku tak dengar. Aku tak dengar. Tak dengar ke? Okey kan? DI okey, DI? Okey. Puteran kenalan ni cuba check. Cuba awak punya volume mute ataupun tekan kat mikrofon tu kot. Jadi tio. Tuan-tuan tu dah dah join, dia dah join audio dah. Oh, suara cikgu tak jelas. Adakah sebab ni kot? Ya, nanti kita cuba lagi cari mic yang mahal eh. Yang lain jelas eh? Suara cikgu tak sekat-sekat eh? Okay, jelas. Okay. Okay. Sorry Ruturan and Divashini. Kita cuba perlahankan tapi kalau tak boleh, awak boleh tengok sepunya working lah. Okay, so kita dapat 70. Next step kita adalah kuadran yang mana kita nak pilih. Okay, again, cos positif. Cos positif mesti the first part and then fourth kuadran. Okay. Keempat. Okay, so sini, oh, sedang buat combine kat sini. Dia bagi dua, kita buat dua lah. Kat sini satu lagi. 7. Okay. So, kita nak measure angle kita. Pertama kali, kat sini. Settle. Yang kedua, yang ni. Oh, yang ni. Okay. So, ni kuadran pertama, ni kuadran keempat. So, kuadran pertama terus ambil jawapan dia. Kita is 70, but for the fourth kuadran, kita kena buat apa? 360 tolak 70. Dah, ya Allah. Pandainya. Lagi 260 darjah. Unit, sorry, simbol jangan lupa eh, degree last kali tu kena tulis. Nak tahu kerigidan dia tu rigid ke tak dalam SPM tu, so tak pastilah. Okay, tapi kalau boleh sila lah tulis. Nak menunjukkan itu adalah degree. Oh, jelas dah. Okay, thank you. Okay, jadi senang eh. Okay, kita pergi ke the next. Tangent theta. Okay, jadi sin cos theta. Sekarang tangent. Range untuk soalan yang tadi tu sama ya. Range dia semua sama. Okay, cuma tak saling ke sini lah.
Okay, range dia masih lagi sama. Okay, reference angle nya adalah theta itu tangent inverse 192. Lima puluh. So our reference angle 50 degree. Okay, kita label sendiri. Okay, walaupun kita dah hafal, kalau boleh dalam exam sila label. Sebab sekarang ni latihan mungkinlah kita boleh main-main. SPM kadang-kadang kita kalau kita nak cepat, kita tertukar. So label siap-siap. Okay, so again, tangent still positif. So ambil part positif. Okay, kat sini. Tangent satu kat sini. Okay. Tak kat situ lagi. Inilah dia bagi tu. 50 degree. So kuadran pertama dan kuadran ketiga. So jawapan kita adalah mesti bermula pada part CX positif. Okay, kena dah garisan. Okay, kena garisan. Satu jawapan. Termula pada lepas ni kita cari mana garisan dia ni. Haa, kat sini kita stop. So itu adalah angle yang kedua. So actual angle kita adalah theta yang pertama adalah 50 degree. Dan theta kedua adalah 180 plus 50. Itu tu 230. Okay, selesai. Next, okay. Next ni saya nak suruh fokus sikit. Positif, negative part. Okay, so range dia masih lagi sama, 360 kosong. Oh, so reference angle kita. Okay, kalau kita tekan calculator, kita tekan shift cos negative 0.766660. Kita akan dapat positif. Okay, kita akan dapat positif. Okay, kita akan dapat positif tapi dia punya jawapannya adalah 139.9996 atau 140 lah. So, syarat untuk jadikan reference angle adalah mesti from 0 to 90 only. Maksudnya kita hanya boleh ambil angle apa kita panggil kalau 0 to 90? Angle apa? Right angle. Ha? So cute. 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 Cute angle. Cute angle. Kata apa tadi? Ya, yeah, eh? Yang tak cute lah. Cute. Cute angle, cute. Okay. Siapa cakap tu semua mesti cute. Okay, okay. Oh, cute. Ya, ya, cute. Okay, kalau boleh dalam kalkulator ni kita cuba masukkan positif. Dapat 40. Apa? 40. So, 40. Itu adalah cos. Kalau boleh buat kat sini. 40 degree ni. Kat sini, kat sini pun kita mention kita ambil positif angle. Okay, kalau 40 kita tulis, jangan lupa tulis. Okay, 40 maksudnya kat situ. So kat sinilah nak menentukan kuadran negatif kat mana. Okay, cos negatif adalah pada kuadran yang kedua dan kuadran ke tiga. Okay. Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Dekat soalan tu cos theta sama dengan negatif kan? Yeah. Negatif 0.7660. Ya, yeah, betul. Jadi theta sama dengan cos negatif 1 bukan cosine negatif 1 kurungan negatif 0.7660 ke? Ha, yang itulah yang saya bagi tahu tadi. Kalau kita masukkan dalam kalkulator kita ni negatif kan, kita akan dapat jawapan kita adalah 139.99 ataupun 140. Ha. Maksudnya itu ha, betul, dah betul. Di 90 darjah. Untuk reference angle, kita perlu ambil acute angle ataupun from 0 to 90. Ha, so kita 140 minus 90. Bukan, kita tak buat, kita buang negatif tu. Oh, okay. Ha, so dalam kalkulator kita hanya tekan cos inverse up cos
buang negatif tu, baru kita akan dapat 40. Okay, kenapa sebab tu? Kita nak. Yes, kita nak ambil acute angle. Okay, okay. So, bila okay, thank you, cikgu. Berfungsi? Okay, sama. Negatif tu akan berfungsi kat sini. Berfungsinya pada kuadran yang kita nak letak ni, yang kita nak design. So basically kalau positif kita akan ambil kuadran pertama. Okay. Sekarang ni kuadran pertama tak boleh pilih sebab kat situ all positive. But our question now asks to find cos negative. Okay, kalau cos negative maksudnya pada kuadran kedua dan kuadran ketiga sahaja. Okay, kat sinilah datangnya function negatif. Fungsi negatif tu dia effect kat sini. Okay, jelas eh? Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu, reference angle dalam bahasa Melayu apa cikgu? Sudut rujukan. Oh, okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama. Sudut rujukan. Betul-betul. Sudut rujukan ataupun reference angle ni kita nak gunakan sebelum kita nak dapatkan actual angle ataupun angle sebenar kita yang last kali. Okay. So, 40 degree, again kita measure daripada x-axis. So, untuk yang pertama, okay, untuk yang pertama kita ambil daripada first, kita pergi mana garisan line. Okay, kat situ okay, kita stop. Okay. Yang kedua, kita mesti mula dari sini lagi, kita cari mana garisan, mana-mana-mana-mana-mana. Okay, oh kat sini, okay, kita pun stop kat situ. So, dapatlah jawapan yang pertama, itu adalah untuk tita yang pertama bersama dengan 180 tolak 40. Untuk tita yang kedua, kita dapat adalah 180 tambah 40. So jawapan kita adalah 140 degree dan 220 degree. Okay, jelas? Okay, so dekat sinilah datangnya fungsi. Jelas. Okay, kat situlah. Okay, dia tak salah kalau kita nak guna negatif, tapi kita kena measure daripada X ke bawah clockwise. Boleh. So tapi cadangan sir tetapkan dengan pendirian kita. So kita ambil one way saja, ambil positif saja. Bila kita nak guna negatif, apabila part yang nak tentukan kuadran tadi. So that's why lah paling penting kita kena ingat lah add sugar to coffee tu. Tu benda yang paling penting untuk tajuk ni. Okay. So diingatkan lagi sekali, kita punya masa ni tinggal lagi 8 minit. Okay, sekiranya tiba-tiba terputus, okay, saya dah bagi dah pautan untuk ataupun ID dan password untuk second part nanti. Kod-kod tengah buat tak perasan. Buat MAC ni kalau dah betul ni dia ralik sikit. Dia cakap eh pergi dah. Cuba kalau salah, tak nak lah buat MAC ni. Tak suka lah MAC ni. Buat main PES lagi. Kan contoh. Okay, contoh. Okay, so sekarang ni kita nak tengok. Okay, dia tak bagi dah table kepada kita. Macam tu ni dia bagi table semua kan. Okay, ni untuk memudahkan lah. So bila latihan kita dah buat tiga latihan dengan table tu, kita cuba kita buat. Cuma cerita dia kat sini adalah, okay, tadi semua tita tu hanya tita saja, tak ada dikacau apa-apa tak ada. Okay, sekarang ni soalan sekarang ni dia ada letak plus 10 kat situ. Okay. So, maksudnya kat sini kita punya range kita akan berubah. Okay. Range kita akan berubah. Okay. From 0 through. That's why dalam awal-awal dalam table tu dia suruh check reference range tu. Okay, range dia penting. So, dia suruh check. Okay. Sebab itu menentukan. Okay, so untuk dia jadi. Oh, sekarang ni kita tengok range dia 0 plus 10 degree. So kita buat kat sini, kita usik dekat sini. Range yang asal ni kita mesti buat plus 10. Okay, 0 plus 10, ni pun plus 10. So dia akan jadilah 10 3 7. Oh, okay, maksudnya jawapan kita nanti. Oh, dia lambat keluar soalnya. Okay, jawapan kita nanti, tita kita nanti mesti berada dalam range from 10 to 370. Okay, itu jawapannya sepatutnya lah. Okay, so kita tengok itu range settle yang pertama. Yang kedua, kita nak cari dia punya
reference angle dia. So reference angle dia masih lagi sama step dia. Kita hanya buat arc sine sahaja. Okay, kita ambil jawapan dia. 50. Kita akan dapat 50. Okay. So sekarang ni kita punya reference angle kita adalah 50. Okay, 50. So dekat sini kalau boleh kita jangan ubah lagi ataupun kita jangan jadikan theta sama dengan 50 minus 40. Okay. Sorry. Bagi jawapan. 50 minus 10 is equal to 40 degree. Sebenarnya reference angle kita yang ni 50 ni, tapi bila kita dah buat siap-siap bahaya sebab 40 ni adalah memang betul jawapan akan dapat 40 nanti mungkin akan dapat, tapi 40 tu bukan reference angle, itu adalah jawapan. So bahaya. So cadangan saya adalah okay, kita teruskan macam ni, kita ambil je jawapan tu sebagai reference angle kita 50 tu. Okay, so bila dapat reference angle kita buat. So, kita tengok kat sini, positif. Sign positif dekat mana? First quadrant dengan third quadrant. Okay. So, angle 50 nya mesti dekat sini. Dekat. So, untuk cari theta. Kita guna yang hijau. Eh. Okay. So, angle yang pertama. Angle yang pertama kita adalah 50. So, theta plus 10 equal to 50. Okay. Angle yang kedua. Kita mula dekat sini. Kita cari mana line. So angle yang kedua adalah apa dia? Theta plus 10 is equal to, macam mana dapatkan yang hijau tu? Yang besar tu 180 minus 50. Okay. Minus 50. So dekat sini lah baru kita percaya nilai theta kita. So theta yang ni sama dengan 40. Theta yang ni sama dengan 1, 3, 4. So theta is equal to 120. So our final answer is 40 degree and 120 degree. Okay, jelas? Jelas. So bila kita tengok range kita 40, okay. Tengok range kita. Oh yes. Maksudnya our answer is in between. Kita is in between 360. Okay. Jelas eh? So kat sini sekiranya ada tambah ke tolak ke, okay, pastikan kita buat tambah dan tolak tu selepas kita dapat jawapan. Okay. Okay, so okay, sebagai ada masa lagi 3 minit. Okay, cuba ambil soalan ni. Okay, sementara seconnect yang baru. Okay, cuba ambil jawapannya ni, soalannya ni cuba buat.